Apa kabar semua? Luar biasa, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Chris, Bapak Guru minta untuk pimpin doa. Teman-teman, marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Tuhan Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Chris. Silakan duduk. Kita cek kehadiran dulu. Kehadiran. Haris. Ada Pak. Chris. Ada Pak. Iksan. Ada Pak. Betty. Ada Pak. Seno. Ada Pak. Chandra. Ada Pak. Diana. Sapi. Ada Lampura. Ya. 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 Baik. Jadi kita harus selalu jaga kesehatan biar tidak sakit sehingga tamu bisa datang mengikuti pelajaran di sekolah ini dengan baik. Nah, berikut materi kita hari ini yaitu tentang kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam gerak passing bawah bola voli. Nah, jadi bola voli ini termasuk permainan bola apa? Bola besar. Jadi bola voli termasuk salah satu permainan bola besar. Sebelumnya Bapak Guru tanya, minggu lalu itu kita sudah belajar materi tentang apa? Sepak bola. Sepak bola juga itu termasuk permainan apa? Bola besar. Nah, jadi dalam sepak bola itu ada teknik-tekniknya. Dalam permainan bola besar sepak bola itu ada teknik-teknik yang kita sudah pelajari. Nah, hari ini kita juga akan mempelajari teknik-teknik gerakan-gerakan yang terdapat dalam permainan bola voli itu. Yaitu yang pertama, teknik-teknik dalam permainan bola voli itu, yang pertama itu ada yang namanya servis. Ada yang namanya apa lagi? Passing bawah, terus passing apa lagi? Passing atas. Ada apa lagi? Selain itu ada apa lagi? Passing bawah, passing atas, dan permainan bola voli. Yang lo semes, dan menahan serangan itu namanya apa? No. Ah, itu adalah teknik-teknik atau gerak berdasar dalam permainan bola besar. Yang hari ini kita hari ini fokus pada salah satu kombinasi gerakan yaitu passing bawah. Passing bawah dalam permainan bola voli tadi itu. Jadi tujuan pembelajarannya dalam latihan passing bawah yang latihan passing bawah bola voli ini adalah agar peserta didik mampu melakukan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam gerakan passing bawah bola voli tanpa bola dan juga dengan menggunakan bola baik secara perorangan maupun secara kelompok. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Terus yang kedua, peserta didik juga dapat membangun sikap disiplin, percaya diri, kerjasama antara teman. Terus berikut anak-anak semua akan mengamati video pembelajaran passing bawah bola voli. Kalian akan mengamati, setelah itu kita tanya jawab, memperagakan, dan kita akan praktikkan di lapangan. Nah, oke, semua sini perhatikan video. Nah, berdiri di depan.
sekali video pembelajaran yang pasti bagus kali ini. Perhatikan tangannya. Tidak, 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 tidak.
Oke, baik. Semua sudah lihat? Sudah. Kembali ke tempat dulu. Nah, jadi itu adalah video latihan bagaimana cara melakukan gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli tadi. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan kan? Ada. Ah, aku tanya siapa yang mau tanya? Bagaimana cara? Bagaimana cara melakukan passing bawah? Oh ya, mungkin siapa bisa menjelaskan? Bisa memberikan contoh di depan? Chandra menanyakan bagaimana cara melakukan passing bawah seperti pada video tadi. Bagaimana? Siapa mau jawab di depan? Coba Sero. Bagaimana cara melakukan passing bawah? Perhatikan tangan bagaimana? Pertama tangan. Nah, seperti itu. Terus kaki bagaimana? Siku lurus. Nah, ayo. Sekarang ayo, Kak. Kalau bola di samping sana, kaki kaki kemana? Nah, kalau bola di sini, kaki bagaimana? Nah, itu. Seperti itu. Caranya begitu. Jadi, tangannya dirapatkan, telapak tangan ke atas, kemudian ditegak. Ibu jari rapat begini. Siku diluruskan. Kemudian kaki dibuka, lututnya agak sedikit apa lepeh, baru ayunkan seperti ini. Ini cara melakukan gerakan passing apa? Bawah. Masih ada lagi yang mau bertanya? Apa Pak Is? Apa saja kombinasi gerak dasar saat melakukan passing bawah? Oh, kombinasi yang terdapat dalam gerak passing bawah itu ada dua. Yaitu ada non lokomotor dan manipulatif. Non lokomotor itu artinya apa? Tidak berpindah tempat. Jadi kita berdiri serta masuk. Non lokomotor ini manipulatif, yaitu karena kita menggunakan bola tadi. Nah, baik. Jadi semua sudah perhatikan video tadi. Sekarang kita akan menuju ke lapangan untuk praktik. Lapangan passing bawah tadi. Ayo, sama-sama kita menuju ke lapangan. Lancang kanan, klub. Lancang kanan. Klub, klub. Kira di tempat, klub. Dalam olahraga? Jaya! Dalam olahraga? Jaya! Oke, baik. Kita pemanasan terlebih dahulu, ya. Isan, pimpin kita untuk pemanasan ini. Perhatikan, ya. Sama-sama hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 balas 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 tapi tidak
perhatikan di depan ini. Ya, ya, ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Balas. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Begini, ayo, cukup, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan. Buka tutup kaki sambil lompat. 1 2 seperti itu. Ayo mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang ke depan, ke belakang. 1 2 3 4. Ayo mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Oke, baik. Jadi cukup kita pemanasan. Ada yang tahu tujuan dari pemanasan ini untuk apa? Supaya apa? Tidak terkena cedera. Supaya sebentar pada saat kita melakukan pembelajaran kita tidak terkena cedera. Baik, seperti yang sudah kita lihat di video di dalam tadi, bahwa kita akan melakukan praktik passing apa? Passing bola. Bola voli. Oke, tadi kita sudah lihat video gerakan-gerakan itu yang pertama. Ayo semua kita sama-sama melangkah. Tangan di depan. Telapak tangan, rapatkan telapak tangan. Kemudian genggam, ibu jari rapat, ya. Siku lurus. Siku lurus. Siku lurus. Ayo. Siku lurus. Ini kita melakukan gerakan tanpa bola. Siku lurus. Genggam. Keluar ibu jari, keluar. Genggam di. Setelah itu kemudian kaki dibuka selebar bahu, selebar bahu, ya, bukan kaki, selebar bahu. Kemudian lutut ditekuk ke baru ayunkan. Ayo ayun tanpa bola. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekarang misalkan bola ke samping, berarti kita harus melakukan kaki kita buka ke samping, ke sana, ke samping, ya. Coba perhatikan. Jadi kalau bola ke samping, 1 2 3 4 5 6. Ayo sama-sama. 1 2 3. 1 buka kaki itu. 2 3 4 5 6 7 8. Tanpa bola. Kalau bola ke depan berarti kita harus maju ke depan, tuh. Coba bola ke depan. Tangan begini, bola ke depan. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Itu kita melakukan tanpa bola. Sekarang Bapak Guru akan ambil bola ini, kamu passing. Yang dipegang oleh Bapak Guru, ya. Coba. Kau passing, passing. Kan. Bola itu harus menyentuh mana? Pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Bagian sini sampai sini. Tidak boleh kena di genggaman, ya. Bola itu harus menyentuh pergelangan tangan. Coba. Pasti. 1 2. Terus. 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksudnya lututnya itu ngeper ya, naik turun juga, ngeper. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang masing-masing orang praktekan di depan. Passing bola ke atas kemudian tangkap. Ya, secara individu sendiri-sendiri. Perhatikan teman-teman. Jadi buang bola, passing ke atas, angkat. Ya. Angkat, sendiri buang, sendiri passing. Seperti itu. Ya. Coba kita mulai dari Chris menghadap ke teman-teman. Bola harus menyentuh pergelangan ya. Ayo. Tangkap. Sendiri tangkap. Terus. Oke, ganti. Chandra. 5-5 kali. Ya, terus tegang ya. Pelan-pelan. Oke, Seti. Pergelangan, pergelangan. Tidak boleh digenggaman. Pergelangan. Di sini. Buang dulu. Pergelangan. Ini. Pergelangan ya, di sini. Ah, buang begini. Ah, pasti begini. Ayo. Buang dulu. Ya. Jangan sekali. Berikut, jadi tangan itu harus tegang sehingga bolanya itu lurus ke atas. Ya, lagi. Ya. Oke, Selo. Selo. Pergelangan. Buang agak tinggi. Ya. Oke, terus. Lima. Ya. Lihat. Sekarang kamu siap passing dilimpahkan oleh Bapak Guru ya. Siap passing. Ayo. Siap passing lurus ya. Kena di pergelangan. Tangan genggam, siap. Ayo mulai. Pergelangan. Pergelangan. 6. Waduh, pergelangan. Ulang. Mantap. Ini
lagi. Darah, lalu lempar kasih teman-teman. Adalah latihan kombinasi gerak dorong motor dan manipulasi dalam permainan bola besar. Bola besar, bola voli, yaitu melakukan passing apa? Bola. Nah, sudah paham? Sudah. Nah, jadi bagaimana langkah-langkahnya? Sekarang kalian sebutkan langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam permainan apa passing bawah tadi itu, langkah-langkahnya pertama bagaimana tangan lurus ke depan, coba saya mau bikin tangan ke depan. Nah, oke, telapak tangan dirapatkan, kemudian digenggam ibu jarinya rapat, siku lurus, lengan lurus, kemudian kaki dibuka selebar bahu, bukan kakang ya, selebar bahu. Kemudian ayunkan tangan dari bawah ke atas, lututnya ngeper. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah melakukan passing bawah bola voli. Nah, tahapannya seperti itu. Ingat ya, jangan lupa lagi. Terus, untuk pertanyaan dulu. Nah, kita jawab dulu pertanyaan. Jadi bola ketika kita melakukan passing bawah, bola itu harus menyentuh apa? Pergelangan tangan. Nah, bola harus menyentuh pergelangan tangan. Tidak boleh digenggam. Kalau genggaman nanti lari bengkok. Terus lengan itu harus apa? Lurus atau? Lurus. Harus lurus. Sehingga bolanya itu lari ke depan. Kalau kita bengkok berarti bola lari ke belakang. Antam apel kena lagi kepala. Nah, jadi lengan juga harus lurus. Baik. Nanti minggu depan kita akan masih tetap belajar tentang permainan bola besar, yaitu passing atas. Tadi passing bawah, salah satu teknik juga ada passing atas. Passing atas, nanti minggu depan kita akan pelajari. Sekarang kita pendinginan dulu. Kita melakukan pendinginan, setelah itu kita berdoa dan kita bubar. Kita melakukan pendinginan. Ayo, lancang kanan gerak, macam tadi, lurus. Lancang kanan. Ya, pending. Gap. Bungkukan badan. Bungkukan badan. Bungkukan badan. Ayo, tangan rentang. Sekarang ke goyangmu ini. Ayo, kuat. Lemas ya, badan lemas. Ya. Tarik nafas ke atas. Tarik. Hembus perlahan. Lagi, tarik nafas. Hembus perlahan lewat mulut. Nah, sekarang begini. Ayo. Terus.
Nah, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Hembus perlahan lewat mulut. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Hembus perlahan. Teriak. Ha! 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 Nah, oke. Baik. Sekarang kita berdoa, kita istirahat. Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita berdoa. Doa dipimpin oleh Chandra. Mari, semua. Maju. Kita semua berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa. Salam olahraga. Jaya. Barisan bubar. Jaya.